Halo para Seto, berita terbaru NATO baru-baru ini mengatakan jet tempurnya yang ditempatkan di sekitar wilayah Baltik dan Laut Hitam beberapa kali telah mencegat jet Rusia di dekat wilayah udara aliansi minggu ini. Jet tempur NATO yang ditempatkan di sekitar Baltik dan Laut Hitam telah terbang beberapa kali selama 4 hari terakhir untuk melacak dan mencegat pesawat Rusia di dekat wilayah udara aliansi, kata NATO dalam sebuah pernyataan. Radar NATO telah melacak beberapa pesawat tak dikenal yang mendekati wilayah udara negara-negara anggota aliansi sejak 26 April, tambah dia. Sebagai tanggapan, jet tempur sekutu dari Polandia, Denmark, Perancis, dan Spanyol di wilayah Baltik dan Rumania dan Inggris di wilayah Laut Hitam lepas landas untuk mempertahankan wilayah udara NATO dan menyelidiki pesawat tersebut, menurut pernyataan itu. Karena respon yang cepat dari pasukan, pesawat Rusia tidak jadi memasuki wilayah udara NATO, tambah pernyataan tersebut. Menurut NATO, pesawat militer Rusia seringkali tidak mengirimkan informasi penerbangan atau berkomunikasi dengan menara pengontrol lalu lintas udara yang dapat menjadi ancaman potensi bagi penerbangan sipil. Tahun lalu, sekitar 80% misi jet tempur NATO di seluruh Eropa diluncurkan untuk mencegat pesawat Rusia. Pasukan NATO dikerahkan sebanyak 370 kali di seluruh Eropa pada tahun 2021. Nampaknya NATO mau mengepung Rusia agar Rusia tidak bisa bergerak bebas di Eropa. Bagaimana menurut para Seto tentang berita ini? Silakan adu mulut kalian di kolom komentar.